Oknum Kepala Sekolah SDN Panenjoan di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten berinisial AS usia 54 tahun dibekuk polisi. Tersangka diduga kuat telah mencabuli 7 orang anak muridnya dengan modus memberikan pelajaran matematika di ruangannya. Aduh, ada-ada aja nih Pak Kepala Sekolah ya. Gak kasihan apa sama muridnya. Kan kalau udah begini jadi malu ya. Masa iya seorang kepala sekolah mencabuli anak muridnya sendiri? Mengundang setelahnya siswa tersebut ke ruangannya. Akhirnya terjadilah hal tersebut. Ada berapa korban dari tindakan kapsek ini? Korban saya itu berjumlah 7 orang. Yang dimana setiap hari berbeda-beda. Yang pertama dilakukan seorang, yang kedua baru orang-orang lanjutnya bisa 2 orang, 3 orang. Kalau jenis asusila yang dilakukan pelaku seperti apa, Pak? Jenis asusila yang dilakukan pelaku adalah seperti meraba di bagian-bagian tertentu daripada korban. Ditangkapnya kapan? Kami menangkap pelaku pada kemarin dan malam pada hari Selasa. Selasa malam kami melakukan atas perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun bui. Jangan diulangi lagi ya Pak. Kasihan tuh anak-anaknya.